gak, suruh kesana semua. Hei, hei, polisi, suruh kesana, kita ngantri. Suruh kesana dulu, kita ngantri, bobok. Seorang penumpang mobil Alphard membentak polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Dari dalam mobil, pria tersebut melontarkan kalimat tak pantas karena kendaraannya dialihkan. Insiden tersebut diketahui terjadi di Simpang 3 Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat 6 Mei kemarin. Saat kejadian, mobil Alphard yang ditumpangi seorang pria terpaksa harus dialihkan polisi imbas macetnya jalan raya. Namun sang penumpang tak terima dan malah memaki anggota polisi tersebut. Ia berkali-kali menunjuk polisi sambil membuka kaca mobil Alphard dan meminta agar para pengendara mengantri. Diketahui polisi yang dibentak pria tersebut adalah Kapolsek Sukaresik Polres Tasikmalaya, yakni Ibtu Asep Saifullah. Ibtu Asep saat dikonfirmasi juga membenarkan adanya insiden tersebut. Ia mengaku ikhlas bertugas meskipun sempat terlibat cekcok dengan pengendara. Ia juga menegaskan tak bermaksud untuk menyusahkan pengendara, namun hanya bermaksud memberikan prioritas bagi pemudik yang hendak kembali ke kampung halaman.